pada saat musim hujan. Musim hujan itu pemanasan gabah atau padi tidak maksimal. Oleh sebab itu kami hadir untuk memberi solusi atau sharing bagaimana mengeringkan padi dengan kapasitas jumlah yang besar, akan tetapi dikontrol dengan teknologi yang memperkecil tenaga manusia. Jadi dikontrol pakai sistem PLC dan pengeringnya pun menggunakan furnace air dryer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku pelaku industri di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya coba mentransit atau mereview sistem teknologi pengeringan padi atau sejenisnya dengan sistem controller PLC. Di Indonesia itu adalah negara agraris, yaitu terutama penghasil padi. Akan tetapi ada kendala pada saat musim hujan. Musim hujan itu pemanasan gabah atau padi tidak maksimal. Oleh sebab itu kami hadir untuk memberi solusi atau sharing bagaimana mengeringkan padi dengan kapasitas jumlah yang besar, akan tetapi dikontrol dengan teknologi yang memperkecil tenaga manusia. Jadi dikontrol pakai sistem PLC dan pengeringnya pun menggunakan furnace air dryer. Nah, di sini sistem PLC atau programming logic controller dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay atau sekuensial dalam suatu sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh pengguna yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. Jadi sekali lagi sahabat-sahabatku pelaku industri atau agrobisnis di seluruh pelosok tanah Indonesia, apabila membutuhkan alat pengering atau furnace dryer, tidak usah sungkan-sungkan untuk diskusi dengan kami. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda.